Salam warga Tani Link TV, saat ini kita berada di Kabupaten Purworejo, Kecamatan Brabak, Desa Harjo Binangun ya Pak? Oke Pak. Di Harjo Binangun. Nah, kita sudah bersama dengan Pak Ipul dan Yuli. Mas? Yuli. Mas Yuli ya. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang budidaya udang vename yang di sini tuh banyak sekali kolam-kolam udang vename. Kita tadi ke sini lewat sini itu banyak sekali dan kita ketemu di kolam itu pengen ngobrol-ngobrol ketemu Mas Yuli dan Pak Ipul. Nah, kita ngobrol-ngobrol tentang budidaya udang vename. Jadi terus ikuti video ini sampai selesai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Tani Link TV dan download aplikasi Tani Link di Play Store. Terima kasih Mas Yuli dan Pak Ipul atas waktunya. Ini kami penasaran nih tentang budidaya udang vename. Kalau di desa di Harjo Binangun ini untuk budidaya udang kayak gini itu sejak tahun berapa sih? Udah 5 tahun. 5 sini. Tahun ini ya. Tapi 10 tahun yang lalu belum banyak. Belum. Oh. Nah, itu trennya itu kenapa jadi ada tren tambak udang di sini? Karena kan banyak penambak yang lain. Penambak kan banyak yang sukses. Yang makmur terus pulang. Akhirnya ikut semuanya. Nah, kalau Mas Yuli kan yang ngelola tambaknya yang di sini ya. Mas Yuli, udang vename itu kalau dari awal masukkan benih sampai ke panen itu berapa lama sih? Paling lama 120 hari. Paling lama 120 hari. Nah, kalau paling cepat tergantung udangnya masalah ya. Kalau masalah ya 60 hari, 70 hari kita sudah panen. Oh, 60 hari, 70 hari bisa dipanen? Bisa dipanen. Nah, kalau gambarannya ini ukuran kolamnya kalau kita perkirakan ya, ini satu kotak ini ya 25 kali 25 loh. Iya. 500-600 meteran lah. Nah, kalau segini ini muatnya hitungannya benih itu masukkan berapa? 100.000. Oh, 100.000. Oh, maksudnya 100.000. Nah, 100.000 itu kira-kira kalau hasil berapa Pak Ibu? Ada hasil karo tengah ton. 1,5 ton? Iya. Oh, itu di umur? Di umur ya 80-an. Oh, 80. 80-an. Oh, 80 hari bisa? Bisa. Nah, ini yang kami ini kan awam tentang budidaya udang vename kan begitu. Kalau untuk harga saat ini harga per kilonya mencapai yang paling murah 57. Yang paling mahal 120. 120 itu karena ukurannya. Ukurannya. Nah, jualnya itu bagaimana sih ngitungnya? Per kilo itu kenapa harganya bisa berbeda? Kan besar karo kecil. Nah, kalau yang harga 120 itu sekilo isi berapa? 30. Oh, sekilo isi 30. Nah, kalau yang itu Pak Ipul yang harga 50 itu sekilo isi berapa itu? 100. 100, Pak. Oh, 100. 100 biji kan sekilo 50. Iya, 50 lebih ya. Nah, itu untuk bikin kolam ini Pak, ini kalau bikin kolam ini dan sewa lahan itu bisa habis berapa Pak? 50 jutaan lah. 50 juta kayak gitu? Iya. Termasuk dengan alatnya? Iya. Termasuk juga dengan sewa lahan itu? Iya. Sewa lahannya berapa sih Pak? Ya, 10 juta. Satu kotak ini? Satu kotak. Selama? Setahun. Wah, satu tahun 10 juta, wah ya mahal ya. Nah, ini kalau airnya itu ambil dari mana sih? Ambil dari kali itu.
Oh, dari sungai? Tapi yang ambil dari ibur. Oh, sumur. Sumur, dari sumur. Oh, tapi kan dekat sungai jadinya ada masalah ya. Kan ini asin. Nah, itu fungsinya kenapa airnya pakai kipas itu biar apa? Biar ada oksigen. Oksigen. Oksigen biar airnya biar muter ya. Iya. Kalau enggak pakai gitu mati. Mati. Enggak bisa hidup. Wah, iya. Itu penggeraknya pakai apa sih? Listrik itu. Oh, pakai dinamo. Iya, dinamo. Berarti itu nyala sepanjang. Nyala terus. Nyala niku. Jadi selama anggaplah 100 hari panen itu tadi. Iya. Mau nyala terus. Nyala terus. Wah, ya boros listriknya berarti. Wah, ya ini termasuk usaha dengan modal besar. Ini modal besar ini. Iya. Ini untuk sewa lahan 50. Nah, kalau pakan gitu habis berapa sak? Pakan 2 tonan habis. 2 ton itu? Sampai panen. Sampai panen. Wah, itu per sak berapa itu? 400 berapa sekarang? 400-an lebih ya? Iya, 400 lebih. 400 lebih itu satu sak tetap 50. 25 kilo. Oh, 25. Wah, berarti per kintal itu 1.600.000. Wah, kalau kali 20. Wah. Udah untuk pakan 32 juta sendiri ya itu. Iya. 32 untuk alatnya. Listrik itu bisa habis berapa? 5 jutaan lah. Nah, 5 juta kadang ya pun. Kadang lebih. 7 juta. 7 juta lah. Itu sampai panen. Sampai panen. Nah, kalau masalah di udang itu penyakitnya apa atau yang bikin gagal itu biasanya apa sih? Penyakitnya itu molting massal. Iya. Itu kalau nggak kuat itu mati, Pak. Jadi semuanya molting bersamaan gitu. Ya? Molting bersamaan. Itu penyebabnya apa ya? Penyakit itu. Oh, itu penyakit ya. Oh, molting massal. Oke, yang jadi masalah molting massal. Terus apa lagi? Mencret, Pak. Ciri-cirinya gimana itu? Ciri-cirinya tainya. Iya. Itu nganu, mulur, ngambang. Oh, ngambang. Ya. Putih-putih, dawa-dawa. Itu tandanya mencret. Tandanya mencret. Itu mati pasti. Biasanya nganu, buatan sakit gede. Oh, tidak bisa besar. Bisa gede. Oh, itu kendalanya ya. Wah. Wow. Tapi terus penanganannya bisa ditangani itu kayak gitu. Biasanya ya susah. Itu tadi mencret, terus molting massal. Terus apa lagi masalahnya? Udah, wow, paling gitu lah. Iya, yeah. Kalau selama ini tuh pemasaran itu jualnya apa, dikirim atau ada yang pembeli yang di pabrik? Oh, pabrik. Pabrik ada sini. Masih desa sini. Oh, masih desa sini? Yeah. Oh, jadi jualnya ke pabrik? Iya. Yeah. Oh, iya, iya, itu yang menarik. Oh, pantas di sini jadi banyak ya. Jualnya gampang soalnya. Gampang. Tapi modalnya ya lumayan juga. Modalnya ya. Kata. Jadi ini satu kolam itu kalau modalnya bikin kolam 50. Iya. Pakannya 32 tadi. Iya. Belum sama obat-obatan. Obatnya pakai obat, pakai gitu enggak sih? Enggak. Selain pakan apa? Paling cuman M4 plankton booster aja. Oh, M4 plankton sama booster ya. Itu untuk sampai panen gitu habis enggak 3 juta? Kadang lebih, Pak. Oh, itunya lebih? Lebih. M4-nya berapa botol? Satu botol. Wah, itu satu botol kan enggak mahal. Tiap hari. Oh, tiap hari satu tiap botol? Hari. Itu tiap hari sampai tadi panennya berapa? 100 hari? 90. 90. 90 hari hitungnya? 90 super, botol? Gitu? Super, udah super itu orangnya. Oh, 90 hari itu udah super. Super. Wah, nah, tapi 90 botol itu satu botolnya berapa? Itu 20.000. Wah, 20 kali 100. Wah, 2 juta ya. Tapi nek gagal ya? 50 hari dipanen. Oh, kalau ada masalah ada 50 masalah hari 50 hari dipanen. Itu masih selamat lah keuntungan. Maksudnya masih untung kan? Masih. Ya, masih. Ya, ya. Itu. Nah, kalau apa tadi plankton tadi habisnya berapa? Sama. Tiap hari satu botol. Plankton habis harganya? Sama harganya. Oh, sama. Plankton M4 sama booster itu berapa? Booster 50.000.
Itu sehari juga satu? Enggak, seminggu sekali. Oh, seminggu sekali, oke. Okay. Ya, anggaplah 40 juta lah begitu. Ya, enggak sampai lah. 2 juta, 2 juta, 4, 4 tambah 50 kali 4, 200. Ya, 5 juta. Ya, 40 kurang lah, 35. Ya, 37 juta tambah untuk biaya kolamnya 850 ya tadi. Iya, 50. 50. 50 87 modalnya. Modalnya dari awal. Iya, dari awal. Itu apa namanya? Tadi hasilnya 1,5 ton. 1,5 ton. Kalau 90 hari. 90 pun ampun super, ampun super niku. Oh, 90 api, itu super. Super. Dapat lebih 2 ton bisa. Kalau harga tadi kita mulai urut mohon maaf, harganya tadi yang paling murah tadi 50 itu 1 kilo isi 100. Isi 100. Kalau yang super itu 1 kilo isi berapa? Ya super paling ya oh 20. 20, 2 anu 40, 30. Harganya berapa ya? 120. Wah, itu masa panennya berapa lama? Kalau yang super itu? Super 120 hari. 120 hari. Ya, ya, ya. Ya, tapi kalau ngomong 120 hari dapatnya 2 ton ya harganya ya lumayan. Lumayan. Wah, modal langsung balik Pak berarti. Balik. Sekali panen berarti modal balik kan? Balik. Wah, tidak iya. Ada masalah. Oh iya. Ya, tapi kalau masalah itu kan nanti setiap usaha itu tentunya kan ada masalah. Masalah. Ada yang gagal karena ada kena ini itu airnya ada masalah. Kalau masalah di air ada nggak sih Mas? Ada Pak. Ya. Kalau airnya kuning itu jelek. Ya. Airnya nggak mau makan. Airnya harus jernih berarti. Airnya harus stabil hijau bagus. Oh stabil hijau. Yang ini berarti termasuk jelek Pak. Itu jelek. Yang itu bagus. Oh yang bagus yang hijau. Jadi yang ini kurang baik. Ini kenapa ini kosong? Itu baru panen kemarin, Pak. Oh, habis dipanen. Dapat berapa kilo? 12. 12 kintal. 12 kintal. Oh, itu 12 kintal 1 kilo isi berapa ini? 73. 73. Harga 67. Oh, 67 ya. Ini jadi referensi. Jadi buat warga Taniling ini referensi usaha jadi bahwa untuk budidaya Vename gambarannya seperti itu. Untuk tantangan dan sebagainya ya masalah di air, ketersediaan pakan, modal pada intinya ya. Ya, yang paling penting itu sepertinya. Kalau modalnya cukup kasih makan baik ya, pasti. Ya, ya. Nah itu. Terima kasih Mas Yuli dan Pak Ipul. Semoga video ini nanti bermanfaat dan sukses selalu untuk usahanya. Amin. Ya. Demikian warga Taniling TV, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Taniling TV dan download aplikasi Taniling di Play Store. Salam Taniling TV, bisnis agri tak pernah mati.